kabar, apakah kabar, apakah kabarmu? Lama sudah lama kita tidak bertemu. Ya baik saja, ya baik saja. Kalau burung itu tidak sengaja. Ya baik saja, ya baik saja. Kalau burung itu tidak sengaja. Apa kabar, apa kabar, apakah kabarmu? Lama sudah lama kita tidak. Mengenal bentuk-bentuk barisan dalam pramuka siaga. Kalian mesti belum tahu kan tentang bentuk barisan dalam pramuka siaga. Oleh karena itu mari kita belajar bersama tentang bentuk barisan pramuka siaga. Bagaimana sih bentuk-bentuk barisan dalam pramuka itu? Mari kita simak bersama-sama. Inilah macam-macam bentuk barisan. Yang pertama, berderet dua angkari, tiga lingkaran besar, empat lingkaran kecil, lima setengah lingkaran, enam kolonne terbuka, tujuh kolonne tertutup, delapan anak panah, 9 perlombaan, 10 bentuk selat, 11 selat balik, 12 roda, 13
berbanjar. Nah, ke-13 macam bentuk barisan ini, kalian siaga akan belajar tentang bentuk barisan berderet, lingkaran besar, lingkaran kecil, setengah lingkaran, dan berpanjang. Kalian nanti akrab dengan bentuk barisan itu tadi. Ya, perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah barisan berderet. Ini kalian akan akrab ya. Kedua lengan tangan dibentangkan ke samping setinggi bahu. Telapak tangan terbuka dan menghadap ke bawah. Aplikasi barisannya, anggota berbaris lurus secara berderet menghadap ke instruktur barisan. Nah, ini gambarnya. Nah, inilah bentuk barisan berderet. Ini adalah anggota membentuk barisan berderet menghadap instruktur atau pemimpin. Yang kedua adalah bentuk barisan angkari. Ini biasa akrab dengan penggalang. Angkari, kedua lengan tangan ditepalkan dan diajungkan ke atas. Aplikasi barisannya, anggota berbaris berbentuk U. Bentuk U, siku 90 derajat. Dengan instruktur atau ketua tepat berada di tengah barisan. Barisan yang berada di samping kanan dan kiri instruktur barisan saling berhadapan satu dengan yang lain. Dan barisan yang berada di depan instruktur barisan saling berhadapan dengan instruktur barisan. Nah, inilah bentuk barisan angkari. Ya. Ini adalah instrukturnya. Berikut adalah lingkaran besar. Nah, ini kalian akan terap dengan lingkaran besar ini nanti. Lingkaran besar, kedua ujung jari tangan dilekatkan tepat di atas kepala. Ya, gitu ya. Membuat lingkaran dengan kedua tangan sekeliling badan. Bisa nggak kalian melakukan ini? Saya coba. Iya. Aplikasi barisannya, anggota membentuk lingkaran besar. Ada jarak antar anggota satu dengan yang lain. Semua anggota menghadap ke pusat titik tengah lingkaran. Instruktur barisan berada tepat di tengah lingkaran. Nah, seperti ini adalah instruktur yang ada di tengah. Lingkarannya besar. Berikut adalah lingkaran kecil. Nih, bentuk gambarnya lingkaran kecil. Kedua ujung telunjuk dan ibu jari tangan dilekatkan tepat di atas kepala. Atau membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badan. Aplikasi barisannya, anggota membentuk lingkaran kecil, bahu anggota satu dengan yang lain menempel. Semua anggota menghadap ke pusat titik tengah lingkaran. Instruktur barisan berada tepat di tengah lingkaran. Nah, ini lingkaran kecil yang berada di tengah-tengah. Kecil ya. Berikutnya adalah setengah lingkaran. Nih, gambar membuat barisan setengah lingkaran. Kedua belah tangan dibentangkan lurus ke samping bawah dan digerakkan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, di depan badan. Aplikasi barisannya, anggota membentuk setengah lingkaran. Arah anggota semua menghadap ke pusat setengah lingkaran. Ketua atau instruktur berada tepat di tengah-tengah setengah lingkaran. Jarak anggota satu dengan yang lain bisa rapat dan bisa tegak. Nah, seperti ini bentuk barisan setengah lingkaran. Ini adalah bentuk barisan kolonel terbuka. Ini punya penggalang. Kedua belah tangan diangkat setinggi bahu, jari-jari merapat menghadap ke lengan. Aplikasinya membentuk barisan yang saling bertolak belakang antara satu regu dengan regu lainnya. Seperti ini anak-anak. Di satu regu ini dan regu lainnya
bertolak belakang menghadap ke luar. Kolone ini adalah kolone tertutup. Kedua belah tangan dikepalkan dan diangkat ke depan badan setinggi bahu. Kepalan antar dua tangan rapat. Aplikasinya, regu membentuk barisan yang saling berhadapan antara regu satu dengan regu lainnya. Ini adalah kolone tertutup. Ini regu satu dengan lainnya saling berhadapan. Kolone bentuk barisan anak panah. Kedua belah tangan diangkat di depan dada dan jari-jari di depan. Kedua telapak tangan ditempelkan dengan posisi semua jari tangan menghadap ke atas. Aplikasinya, anggota membentuk beberapa barisan lurus yang terpusat pada satu. Ini adalah barisan anak panah. Nah, ini terpusat pada satu. Bentuk barisan anak panah. Berikut adalah bentuk barisan perlombaan. Ini dilihat dari samping kanan dan samping kiri. Ingat seperti ini gambarnya. Perlombaan, kedua belah tangan dikepalkan dan menjulur lurus ke depan. Teman-teman, kalian bisa mestinya. Ini coba, ayo ini. Aplikasi barisannya, tiap regu berbaris menghadap satu arah. Ya, satu arah. Nah, ini bentuk barisan perlombaan dilihat dari depan. Gampang kan? Kalian pasti bisa. Nah, bentuk barisan perlombaan, anggotanya baris sesuai dengan regunya dan menghadap ke instruktur. Bentuk barisan perlombaan. Berikutnya adalah bentuk selat. Kedua belah tangan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling berhadapan. Jari-jari tangan merapat. Aplikasi barisannya, dua regu berbaris lurus dan saling berhadapan satu dengan lain. Catatan, bentuk barisan ini kadang juga disebut dengan selat tertutup. Nampak depan, nampak samping kanan, nampak samping kiri, nampak depan, sudut kanan, samping kiri. Nah, inilah barisan bentuk selat. Masing-masing dua regu berhadapan. Barisan bentuk selat. Sekarang, barisan bentuk selat terbuka atau selat balik. Kedua belah tangan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling bertolak belakang, jari-jari tangan merapat. Aplikasinya, dua regu berbaris lurus dan saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Samping dan depan. Nah, ini adalah bentuk barisan selat terbuka selat balik. Setiap regu satu dan regu dua ini bertolak belakang menghadap ke keluar. Nah, sekarang roda, bentuk barisan roda. Kedua belah tangan dikepalkan dan bersilang di depan. Aplikasi barisannya, empat regu menghadap satu titik dari empat arah. Nah, ini barisan bentuk. Berikut adalah berbanjat. Tangan kanan dijulurkan miring ke atas dengan posisi telapak tangan terbuka dan menghadap ke depan. Aplikasi barisannya, semua anggota membentuk satu barisan lurus menghadap ke instruktur barisan. Nah, ini struktur berbanjat. Ini adab diambil dari depan. Ini dari samping. Ini dari depan. Nah, inilah barisan bentuk berbanjat. Regu 1, 2, dan selanjutnya berbanjar lurus ya, menghadap ke instruktur. Nah, anak-anak, itulah ke-13 bentuk barisan dalam pramuka. Tapi kalian siaga hanya
berlatih mengenal dalam bentuk barisan lingkaran besar, lingkaran kecil, setengah lingkaran, kemudian berbanjar dan berderet. Itu yang kalian akrab nanti dalam latihan pramuka. Nah, anak-anak, inilah materi tentang bentuk-bentuk barisan. Biarlah ini membuat kalian semakin pintar, cerdas, dan punya banyak ilmu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam pramuka. Tuhan memberkati.